Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi dengan saya The Sinta Video. Kali ini saya akan membuat masker untuk memutihkan kulit permanen dengan pemakaian seperti lulur serta dilakukan secara rutin, maka kulit kalian akan menjadi putih, glowing dan sehat. Oke, sekarang yuk kita ikuti videonya. Oke teman-teman, ini bahannya yaitu tomat. Hanya kecil seperti ini karena yang ada di dapur saya tinggal ini ya. Tapi meskipun kecil, ini masih bisa saya gunakan untuk membuat masker karena kita memakai secukupnya saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, ini saya parut ya. Teman-teman juga bisa menggunakan blender ya untuk melembutkan tomat ini. Bagus sekali loh teman-teman, tomat ini untuk wajah kita karena bisa mencerahkan wajah, memperlambat penuaan wajah, bisa juga menangkal pembentukan komedo, bisa membuat kulit kita kencang dan awet muda, dan juga bisa menyegarkan kulit. Jadi bahan dasar untuk masker kali ini adalah tomat seperti ini. Bahan yang kedua, saya tambahkan Melek Cleanser. Ini dari produk Viva ya teman-teman. Ini bagus juga karena bahan dasarnya adalah bengkoang. Bengkoang itu manfaatnya bisa memutihkan wajah. Kemudian ini saya aduk kedua bahan tadi agar tercampur dulu ya teman-teman. Bahan yang ketiga ini akan saya tambahkan tepung beras. Nah teman-teman bisa menggunakan tepung beras merek apa saja ya. Bahkan tepung beras yang asli itu malah lebih bagus. Tepung beras ini bisa mengatasi pori-pori besar pada kulit kita, juga bisa mengatasi jerawat, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian tambahkan madu 1 sendok teh atau secukupnya. Kemudian ini saya aduk ya teman-teman. Bila ini terlalu kental, ini bisa ditambah air sedikit ya. Tepung beras ini ternyata sangat efektif sekali untuk memutihkan wajah kita. Nah sudah selesai teman-teman, inilah maskernya dengan bahan dasar tomat. Cara pemakaiannya, bersihkan terlebih dahulu wajah dengan air bersih atau air biasa dan atau memakai pembersih. Kemudian oleskan masker ke seluruh wajah dan leher secara merata. Untuk mengolesnya, teman-teman bisa diarahkan ke atas ya teman-teman, agar kulit kita tidak kendur, kulit kita menjadi kencang, itu arahnya harus ke atas. Dan oleskan juga ke leher, jadi wajah dan leher secara merata. Jadi menggunakan masker atau membuat masker dengan bahan dasar tomat ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Karena tomat ini adalah merupakan salah satu buah dengan beragam manfaat untuk kita ya, untuk kesehatan maupun untuk wajah kita. Ya ini rasanya buahnya manis ya teman-teman, tomat itu karena kaya akan vitamin dan enzim, sehingga bisa membuat, membantu wajah kita menjadi sehat, glowing dan mulus. Nah sekarang ini sudah saya oleskan ke seluruh wajah saya ya teman-teman. Ini bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, akan menghasilkan kulit wajah yang putih permanen, putih alami dan sehat. Diamkan 15-20 menit, bisa sambil tiduran ya teman-teman agar kulit bisa rileks. Dan setelah 20 menit ini bisa kita bilas dengan air biasa.
Dan untuk sisanya, ini bisa kita oleskan ke tangan maupun kaki. Ini bisa untuk memutihkan tangan maupun kaki. Jadi seluruh tubuh kita ya teman-teman, bisa dipakai sebelum mandi. Lakukan sebelum mandi ya teman-teman. Dan ini bisa kita diamkan 10 menit, baru kita bilas dengan air biasa. Selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat tips kecantikan kali ini. Sampai jumpa di tips kecantikan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.